those medical pills that push me over. Halo guys, ketemu lagi dengan Tukang Amplas. Kali ini project kita adalah finishing lagi, nge-clear lagi. Ini medianya adalah bak mesin Ninja yang sudah di karbon, dan sebetulnya ini sudah di clear juga pakai clear 2K01 nya Samurai. Dan ini nanti akan kita clear lagi menggunakan clear build code 2100 biar makin kinclong lagi. Clear PU 2K build code 2100 ini adalah clear 2:1. Kalian bisa baca cara penggunaannya di kardus maupun di kalengnya. Aplikasinya sangat mudah, yaitu dengan perbandingan 2 pada clearnya 1 hardener, dan kalian bisa menambahkan thinner PU-nya sekitar 10-15%-nya. Untuk media yang akan kita clear nanti, yaitu bak mesin tadi, itu sudah di clear menggunakan clear 2K01-nya Samurai. Cuma di video ini saya akan membuktikan kalau clear build code ini dia tidak rewel, atau jika ditumpang tindihkan dengan clear lain itu aman. Dan juga clear build code ini di semua tipe dia ditumpang tindihkan atau ditimpakan dengan clear build code beda tipe pun dia juga tetap aman. Jadi intinya clear build code ini aplikasinya mudah dan dia tidak rewel. Untuk media bak mesinnya ini kemarin kan sudah kita clear pakai 2K01, itu 3 lapis dan sudah jeda 4 hari, sekitar 4 harian. Itu kita amplas lagi tipis-tipis menggunakan amplas 500. Jadi hanya tipis-tipis kita buat kusam. Ngamplasnya tidak perlu ditekan. Lalu hari ini kita eksekusi, kita clear menggunakan clear build code 2100. Nah, untuk waktu pengekliran ini sekarang, ini posisi adalah jam 3 sore. Kita eksekusi, kita clear menggunakan build code 2100. Ini kita naikkan 2 lapis saja sudah cukup. Nah, ini sudah naik 2 lapisan guys. Ini kita biarkan dulu sampai besok. Besok coba kita cek kalau keringnya dia gimana. Dan ini adalah hasil keesokan harinya. Ini sekitar jam 2 siang. Ini sudah kering. Dan terlihat sekali semakin basah dia clearnya. Dan untuk tingkat kekilapan dia juga tidak ngedrop. Untuk tingkat kekerasan dia juga keras. Jadi kalau di clear yang 2100 ini memang dia keringnya agak lambat, tapi hasilnya memang benar-benar maksimal. Sementara yang pernah saya review di clear yang seri build code 3000 itu, dia keringnya memang lebih cepat. Tapi kalau daya kilapnya atau kekuatan kilapnya tetap bagus yang build code 2100 ini. Dan ini juga membuktikan kalau clear build code 2100 ini dia tidak rewel. Jadi sebelumnya sudah di clear 2K01 Samurai, lalu kita timpa dengan clear build code, ternyata aman, tidak terjadi keriting. Kalian bisa lihat sendiri kan guys, ini hasilnya sangat basah sekali, sangat kinclong. Buat kalian yang tertarik dengan build code 2100 ini, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.